Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Depok meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen atau SIMPKK. Aplikasi ini bermanfaat untuk menghimpun data seluruh kelompok dasawisma sekota Depok secara sistematis. Ketua TPPKK Kota Depok Eli Farida mengatakan, di era digital seperti ini, teknologi informasi menjadi sebuah kebutuhan. Melalui aplikasi ini dapat mengoptimalkan dari sisi pengelolaan data dan penyebaran informasi mengenai kegiatan PKK. Bunda Eli mengatakan TPPKK dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai kota memiliki andil dalam pembangunan di Kota Depok. Dengan keberadaan aplikasi SIMPKK, diharapkan mampu mendorong kinerja kader untuk lebih profesional. Di era digital menjadi satu kebutuhan, apalagi PKK juga beririsan dengan pembangunan otomatis dan sudah selayaknya memikirkan terkait bagaimana SIM, sistem informasi dan manajemen ini harus berbasis digital. Tentunya menjadi salah satu langkah ke depan lebih baik dalam langkah akurasi data, validitas informasi, dan terintegrasinya semuanya akan mempermudah bagi kinerja tim pengarah PKK itu sendiri.